Masuki acara yang ketiga, yakni prosesi wisuda santri angkatan yang ke-8 yang dipimpin langsung oleh Mudir Ma'had Waladul Amin Ustaz Muhammad Zulkarnain, sekaligus nantinya beliau akan menyampaikan kata sambutan. Perlu kami sampaikan bahwasanya adapun santri yang diwisuda pada kesempatan kali ini, yaitu pada angkatan yang ke-8, ada beberapa orang. Yang pertama Muhammad Junaidi bin Ahmad Husaini, kemudian Muhammad Noval Afriansyah bin Misdan, Muhammad Rizki Ramadan bin Zulkifli, Muhammad Rifani bin Abdul Salam, Muhammad Fikri bin Yusran, Muhammad Zaini bin Abdul Karim, Muhammad Fikriyah Nur bin Ali Firmansyah, Sayyid Muhammad Akbar Al-Kaf bin Hadi Al-Kaf, Muhammad Abrar bin Yazid bin Ustaz Yazid Bastami, Muhammad Kusairi Anwar bin Ridwan, Muhammad Raihan Sayyidillah bin Mulyadi, Muhammad Ridha Ali bin Ali Ahmadun, dan yang terakhir Muhammad Syafi'i bin Junaidi. Inilah para santri Waladul Amin yang diwisuda pada malam hari ini, yaitu pada angkatan yang ke-8. Kepada akhirnya kira Ustaz Muhammad Zulkarnain agar beliau bisa memimpin prosesi wisuda pada kali ini. Kepada beliau wa yatafaddal masykura. Ya Rabbana.
Kaifa ma'akum, kaifa ma'akum,
panjangkanmu sianya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa maba'ad. Hadratul muhtaramin yang ulun muliakan, segenap para habaib yang masya Allah pada malam ini kumpul di tempat kita, yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, terkhusus kepada Al-Habib ayahanda kita Habib Husin Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Utsman Segab selaku Ma'idhu Hasanah pada malam hari ini, segenap para asatidz, para alim ulama, para pejabat yang hadir di tengah-tengah kita, puji syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bersama-sama bisa berkumpul di Mahad Baladul Amin dalam rangkaian acara peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan dengan barokah kita kumpul di sini, mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kota Bangkalan Bun kota yang dipenuhi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat tersalam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Tidak panjang lebar dari kami, pertama sambutan untuk khusus kepada anak-anak kami yang disudah pada hari ini. Pesan daripada kami, ilmu yang telah kalian dapatkan selama belajar di Waladul Amin, hendaklah kalian amalkan. Karena ilmu itu sesungguhnya bukan dari kitab kalian yang punya banyak, bukan keahlian kalian dalam berbicara, hafal hadis, hafal bukan. Ilmu itu adalah seberapa dekat dirimu dengan Allah. Itulah yang disebut dengan namanya ilmu. Seberapa dekat kita dengan Allah, itulah disebut namanya ilmu. Karena walaupun kalian ahli kitab, ahli hadis sebagainya, tapi kalian jauh daripada Allah, maka itu bukan ilmu. Kalaulah alim itu karena kitab, tentu iblis lebih alim daripada kita, lebih hebat daripada kita, tapi ternyata dia dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena dia jauh daripada Allah. Jadi amaliah-amaliah yang sudah biasa kita amalkan di pondok, amalkan. Terus amalkan dan istiqomah. Nah kemudian, kalaulah nanti kalian berada di masyarakat, di tempat kalian masing-masing, jadilah tetap sebagai seorang santri yang sebenarnya. Bukan santri cuma ketika mondok, tapi jadilah santri yang betul-betul seorang santri yang mengamalkan ilmunya. Jadilah di masyarakat menjadi payung, menjadi penyejuk bagi masyarakat. Amalkan ilmu, tebarkan ilmu yang telah kalian dapatkan. Dan kemudian kalau kalian berada di Bangkalan Bun, jangan lupa dengan guru. Jangan lupa kami dengan para diwan guru. Kalaulah kalian jadi orang kaya, bantu ini pondok. Bantu guru dalam dakwah. Jadikan kalian orang yang dermawan. Ingat kalian kalau ingin kaya, pengen menjadi orang yang mulia di sisi Allah, jadikan kalian orang yang pemurah. As-sakhiyu habibullah walau kana jahila. Orang pemurah itu kekasih Allah walaupun dia bukan orang alim. Kalau pemurah, jadikan pemurah. Dan pemurah itu enggak perlu harus kaya. Sekemampuan kita. Pemurah dengan kawan, pemurah dengan keluarga dan sebagainya. Itu di antara pesan-pesan kami kepada kalian. Sekali lagi, amalkan ilmu yang kalian telah dapatkan. Karena itu akan menjadi kebanggaan kami ketika kalian menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kadang-kadang orang bangga, anakku hafal Quran, anakku hafal ini, anakku juara satu. Belum. Bagaimana ibadahnya kepada Allah? Ketika ibadahnya kepada Allah non-stop luar biasa, itu baru mengatakan itulah anakku. Itulah ilmu yang telah dia dapatkan. Itu di antara pesan guru. Nah, kemudian lagi
kata sambutan berikutnya ulun ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran pian-pian pada malam hari ini yang telah bersudi kiranya meluangkan waktunya untuk hadir, terkhusus kepada Al-Habib Ali bin Usman As-Segab yang jauh-jauh dari kota Bali. Masya Allah, jauh nih, dua kali penerbangan Bali, Surabaya, Surabaya, Pangkalan Bun. Beliau udah nyampe Pangkalan, kita belum sampai ke Bali lagi, cuma sampai situ Bondo, mau nyebrang gak berani lagi, tidak dapat izin. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang telah kali pian-pian luangkan waktu hadir di tempat kami ini mudah-mudahan diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian selanjutnya mohon ampun dan maaf kiranya dalam acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari tempat, sambutan dan sebagainya, karena itulah kemampuan yang ada pada kami. Demikian mungkin sekedar kata sambutan dari kami, sekaligus salah khilaf mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.